Kuantar video kali ini kita akan ya, kita akan main Minecraft, tapi di sini itu kita nggak lanjutin survival seriusnya. Tapi hari ini itu mungkin ini adalah konten terbaru dari Budi Kurwan di spesial 2021 ini. Dan sekali lagi gua pengen kasih tahu selamat tahun baru 2021. Oke. Okay? Oke, okay, jadi mungkin ini adalah konten terbaru Budi Kurwan ya di tahun 2021. Setiap tahunnya pasti ada pembaruan di channel Budi Kurwan ya. Oke, okay, jadi di sini itu kita akan review map ya. Jadi di sini itu kita cari referensi ya. Ataupun kita cari inspirasi di sini. Ya, kita santai-santai aja di sini ya. Jadi tidak harus review map yang harus detail banget. Jadi kita hanya mencari desain-desain ataupun ya bisa inspirasi lah untuk survival kita ya. Oke, jadi di sini itu kita akan review map, yaitu adalah saya coy ya. Bukan saya, tapi aku. Oke, saya coy ya, namanya channelnya itu saya ya. Jadi kalian jangan bang, saya. Jadi namanya channelnya itu adalah saya coy ya. Oke, jadi di sini itu kita akan review map. Nama YouTube channelnya itu adalah saya. Jadi saya ini bukan saya ya. Jadi gua sedikit pemberitahuan juga untuk kalian, untuk peringatan ya. Ini dia, gua pengen kasih tahu bahwa gua nggak terlalu ikutin survival dia, serius survival dia. Cuma ada beberapa episode yang gua ikutin, kayak waktu bikin mob farm sama yang gua tahu bikin tower yang tower menara, gak tau lah. Gua cuma ikutin di sana aja. Jadi kalau misalkan ada build ataupun ada yang bangunan yang ketinggalan sama gua, mohon maaf coy ya, karena gua nggak terlalu ikutin konten dari bang saya ya. Oke, jadi kita akan langsung saja melihat kenapa ada topi. Oke, dalam di rumah di sini kita disambut oleh bunga. Di sini ada rumah pertamanya saya, dan ini yang kerennya dikasih tanda ini coy. Bagus sih. Ini adalah tempat kita di sini, desa plan. Di sini tiger biome, ada swamp biome. Apakah berbeda-beda nanti tempatnya? Kita lihat dulu ya. Oke, dan di sini kita ada peralatan. Oke, kita ambil saja ya. Oke, yuk kita akan langsung saja. Dan di sini ada barang. Oh, ada makanan. Ambil aja deh. Kan ini dibagikan ya. Oh ya, bagi kalian pengen mainin map ini ataupun kalian pengen melihat detailnya di map saya, langsung aja cek di deskripsi videonya coy. Di videonya ada link untuk download MCPE dan MCPC sudah tersedia. Oke, langsung aja cek di deskripsi untuk video lengkapnya. Oke, ini ada gunting-gunting dan ya rumah pertama ya kayak gini ya. Cukup mantap ya. Simple tapi keren banget coy. Ini enggak ada apa-apa kan? Enggak ada apa-apa coy. Oke, ada doggy. Nah, katanya ini doginya enggak dikasih nama nih. Ya, ini bell untuk masuk, tapi kita sudah masuk. Kita keliling dulu ya. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, atapnya dikasih itu ya. Oh, boleh nih buat rumah kita ya. Habis itu di sini ada tanda-tanda apa nih? Dermaga, lighthouse, mob grinder, nether hub, rumah baru, dan tempat pemotongan pemotongan kayu ya. Biasa di belakang sini ada map nih. Nih kan. Ini map apa-apa aja nih. Oke, kita akan mulai mungkin dari kiri dulu ya. Nah, di sini tuh ada peta lagi. Oh, sama. Oke, dari sini dulu guys ya. Nah, ini nggak salah tempat villager itu ya. Apa tuh, Bang? Ya villager itulah. Villager apa ya namanya? Saya gua nggak tahu namanya ya, tapi ya tahu sistemnya gitu loh. Ini villager apa namanya? Ya gitulah, yang penting villager ini menanam ya. Nanti mereka juga bisa kawin. Ya gitulah. Oke, kayak gitu ya. Mohon maaf guys ya, kita nggak detail-detail banget. Kalau kalian pengen detailnya, langsung aja download di deskripsi ataupun cek aja di videonya, oke? Oke, dan di sini itu tempat iron nih kayaknya nih. Ya, ini kayaknya tempat iron farm ya. Ya, betul nih. Oke, kita akan keliling dulu. Wow, map ini gua suka sih sumpah. Karena kenapa? Karena FPS kita nggak ngedrop banget. Jadi ini besar tapi FPS-nya dapet gitu loh. Oh, ini tempat. Oh, ini tempat. Ayo, betul-betul iron-nya kan, betul. Tapi gua masih belum tahu cara kerjanya ya. Ini apa nih? Oh, dading mang ole. Rasanya enggak bunyinya. GG banget. Simpel ya, simpel tapi mungkin villager kan agak susah. Kita game mode spectator itu biar kita tahu guys. Dan ini adalah mob grindernya, tapi kita gak punya elite ray. Oh iya, gak lawan Ender Dragon. Ya itu sayang banget sih, tapi ya udahlah gak apa-apa lah. Ini adalah tempat XP farm ya. Oke, sistemnya kayak gini ya guys. Ya sama kayak bikin mob grinder sih, mob farm ya. Ya sama aja, pakai tick ini juga. Kita pernah bikin ya, kalau kalian nggak tahu. Sebenarnya gak apa-apa sih, tergantung berapa lapis kalian pengen bikin ya. Mau bikin 10, mau bikin 11, sampai 100. Ya terserah kalian, yang penting bisa kereload lah. Ataupun bisa render distance-nya bisa dapat lah gitu lah. Udah kalian ngerti ya. Ya mungkin di area bagian kiri rumahnya mungkin segitu aja ya. Ya kayaknya segitu aja coy. Ini ada lagi nih, ini tempat apa nih? Oh, di sana juga masih ada. Ini tempat Esteban, nanti kita coba ya. Ini tempat apa nih? Oh, ini tempat ini pemancingan. Iya, lupa gua, lupa. Ini tempat
pemancingan saya ada tanda ini nih. Tampil, kita dapat apa? Bending, lure 2, umpikin 3, lure of the sea 2. Oke, good lah. Tapi di sini itu ada enchanting table ya. Cukup good, kita mancing dulu sekalian. Kita udah dapat ya. Cepat banget, kita mancing lagi guys. Oke, dapat tulang ikan, oke. Kayak gini-gini, ngapain kamu? Keren loh, nice. Bikin kayak gini-gini biar kesannya itu udah ditinggalkan gitu loh. Udah ditinggalkan monumen ini, anjay. Oke, gitu sih ya. Habis itu kita akan coba ke arah tengah. Tapi sebelum itu kita akan tidur dulu, let's go. Oke, good morning. Ayo anjing, ayo ikut saya. Gak bisa saya. Ya, kamu gak bisa. Gak bisa kamu ikut. Oke, dan ini menurut gue sih betah banget sih gue. Kalau gue desainnya bagus, dapat inspirasinya bagus juga. Ngerti but lah. Betah banget gua sama survivalnya. Kayak di tengah ini adalah wheat farm ya. Boleh juga ya. Sebenarnya kita udah bikin episode 2 nya wheat farm ya. Udah jadi, tapi ya nanti kalian lihat deh episode 2 nya. Oh, sambung juga di sini ya. Wih, nice. Ini dikasih kayak gini. Habis ini tempat apa namanya? Windmill. Astaga, saya lupa lagi loh. Udah lama saya nggak ngebut guys. Saya tidak tahu namanya langsung. Oke, kayak gini. Nice ya. Kita naik atas. Widih, asik. Sumpah asik banget. Ini bang saya ini dapat inspirasi dari siapa sih? Keren banget loh. Perpaduan blok ya kan, cobblestone, outside sama stone biasa. Gila loh. Boleh lah, nanti kita coba dapat inspirasi ya. Oh, dia pakai trapdoor ya. Nanti kita akan coba bikin ya. Oke, setelah ini. Tapi mungkin kita akan ratain dulu di area kanan ya. Ini area kanan ini. Nah, ini guys, maksud saya guys, tower ya. Di sini ada apa namanya? Ada sumur ya kan? Sumur abadi. Nah, ini pelabuhan nih. Kita lihat dari jauh. Oh, sih. Gila. Mau banget kalau punya kayak gini coy, survival sendiri. Jual ikan murah, waduh. Cod 4 emerald, salmon 6 emerald, buntal 10 emerald. Buntal gak tuh, tapi gak ada buntal bos. Ini ada god ya. Oh, ini ada barang-barang nih. Waduh, masih ada barang-barangnya coy. Ini ada tempat pelabuhan ya, sambung juga di sana. Oh, ini ada kapal nih, kenapa kita gak mau. Ada wow. Oh, di belakang pakai trapdoor juga coy. Oh, buat sambung sini. Kenapa? Oke, gitu sih ya pelabuhannya. Sumpah betah banget kalau gua kayak gini. Kata kenapa dah? Betah banget. Ini ada tempat kuda nih, ya kan? Gak ada nama-nama juga ya. Oh, Poki Jindring. Thunder. Nah, ini Thunder ini mungkin kita akan bawa ya. Jangan deh, aku pengen survival. Sorry ya, kuda. Kita ada tempat kudanya, tapi kita akan lihat dulu desainnya dulu, coy. Ini dia dari tadi. Sumpah GG banget. Paduan akset juga. Kasih tempat gini chillin banget. Chill banget. Nah, ini adalah towernya. Nah, ini towernya Cox nih. Oh, ini ada juga petanya juga nih. Oke, kita naik terus ya. Kayak gini. Kalau kalian pengen detailnya, langsung aja cek videonya di deskripsi ya. Oke, ini adalah tempat si ininya coy. Nah, ini dia. Anjay, betul. Anjay. Keren banget coy. Oke, kita akan ke map selanjutnya ya. Map selanjutnya, ke tempat selanjutnya. Oke, ini belokan dari kandang kuda ya kan. Kita masih bisa ke sini. Banyak jalan ya. Oke, dari sini. Oh, ini sapi dan domba ya kan. Kita lihat dulu guys. Oh, tangga. Ini juga tangga. Risik banget loh. Ya gini ya guys ya. Oke. Kita dapat banyak banget ya. Kita dapat inspirasinya di sini. Ini tuh apa nih? Buat angkut wheat-nya kah? Gila, ada tempat angkutannya guys. Ini tempat bit apa namanya? Bit itulah. Big star. Oke, ini juga lanjutan ini. Habis itu kita ke arah kanan dikit lah. Oke, ini tempat apa nih? Story room kah? Oh, ini tempat sugarcane otomatis nih. Ini gua juga ngerti nih sistemnya nih. Main ngerti lah. Di sini itu ada ini rail. Nah, tuh. Iya, bagi kalian masih kepo railnya di mana ini. Oh, di sini ada celah, bos. Di sini ada celah ya. Oh, airnya ini pakai tangga. Oke. Nah, mungkin kalian masih bingung ya sistemnya kayak gimana. Nih, kalau misalkan udah ketinggian 3, dia bakal kayak gitu. Nge-lag gitu. Tuh guys ya. Nanti bakal masuk ke si rail itu nih. Ayo rail. Nah, tuh gitu guys ya. Kita coba di sini. Oke, kita masih belum lihat di bagian sini ya. Apa-apa aja. Oke, bisa coy. Buat hiasan doang. GG sih. Jadi dia itu nggak pakai oak lock ya. Dia pakai yang gelap itu coy. Kita juga gelap sih sebenarnya. Yang itu. Gue bawa sadar juga. Oh, ini belakang kandang kuda ini kan? Bukan. Oh, kandang sapi sama domba. Di belakangnya itu ada nether portal. Nah, ini gue suka nih. Kenapa? Karena kayak gimana? Kayak seperti kena meteor gitu loh. Gitu guys ya. Keren loh. Bisa kan pakai ini nih. Kalau gak ada blok ini, pakai ini. Sekarang ada blok baru akan lebih GG lagi coy. Ya kan kayak kena meteor gitu. Meledak bos. Ya gitu ya.
Oke, di bagian sini masih ada. Ini apakah ini tempat tempat apa ini? Ini kayaknya tempat mining. Bukan, ada tempat miningnya sendiri guys. Gua tahu. Staff only. Waduh, tempat apa ini? Kita lihat dulu ya apa tempatnya nih. Oh, ini tempat villager Brander sama yang depan itu adalah patung villager ya. Oke, oh, oke. Okay. Oh, ini villager blender nih. Villager blender. Apa namanya? Villager breeder ya. Di sini juga masih ada tempat nih. Ini tempat apa nih? Waduh, kenapa ada koyok nih? Oh, ini buat ini nih. Apa namanya? Cadangan. Betul kan? Mohon maaf guys ya. Oh, ini staff only. Oh, sambungannya guys. Nah, ini bawa tempatnya nih. Ini jual-jual apa aja? Seal touch. Good. Kalau ada yang gak bagus, tinggal buang coy. Gitu guys. Kita jual-jual, kita dapat nomor. Oh, oke. Okay. Hoki banget ya. Kalau beli di sini Infinity. Loh, lumayan loh. Apalagi? Oh, ini jual-jual lagi. Mending. Wis, gila. Ape. Fortune 2. Lumayan loh. Ini untuk batu-batu. Ini yang baru kah? Gua kurang tahu ya. Sorry guys, aku agak gimana? Agak excited dengan di sini, coy. Oke, ini ada tempat apa-apa aja. Oh, ini buat narik-narik nih. Oh, sudah malam dan mungkin kita akan coba tidur dulu ya. Kita akan coba pulang ke rumah dulu. Tapi nggak salah ada bed, nggak salah di sini ya. Nah, di sini ada tempat bed nih. Kita tidur dulu ya. Wow, baru gua pengen transisi loh. Kok tiba-tiba di sini kamu? Oke, sekarang ke arah sana ya. Ini adalah tempat mining di bawah sini nih. Tapi nanti dulu ya, kita coba ke atas dulu. Oh, mungkin kita akan di sini deh. Daripada kita agak bingung. Ini adalah tempat AFK fishing. Tempat mining ya, lobby mining lah. Aku juga pengen bikin ini, tapi nanti deh, nanti kita akan bikin coy. Tapi agak sedikit berbeda ya, mungkin agak sedikit banyak makan resource ya, tapi ya langsung jadi gitu loh. Apa-apalah. Oh, ini kayaknya masih belum jadi ya. Ini kayak bikin room gitu mungkin ya, atau lupa bang saya ya. Oh, ini tempat miningnya nih, asik juga coy. Nah gitu ya, ini adalah tempat mining. Ini udah kedalaman 11 nih, saya tahu nih. Ya udah kedalaman 11 ya, kita lah tempat mining ya. Tempat lobbynya asik juga nih. Oh, ini bro apa nih? Polished outside slab. Oh, dipadu-padu gini kayak ini ya. Apa namanya? Pagar gitu loh. Box juga. Keren banget bang saya. Gila loh. Betah saya di sini. Oke, kita akan lanjut lagi di tempat ini ya. Itu adalah tempat. Ini tempat apa ya? Oh, story room. Iya. Ya gini ya. Ini udah ada dikasih namanya, tapi ini gak ada nih. Oh, ada yang seberapa dikasih nama ya. Mungkin biayanya 1 XP ya kan. Gak rugi juga. Plus 2. Oke, okay. Barang-barangnya cukup dikit sorry umumnya ya. Oh, di atas masih ada nih. Oh, ini tempat staff nih kayaknya nih. Ini apa, ngapa jadi tempat kos-kosan ini? Ya gitu ya guys ya. Oke. Asik juga sih mapnya sih. Oke, kita akan langsung ke tempat di mana lagi yang belum kita review. Udah semua ya? Ya kayaknya ini udah semua. Udah rata kita jelajahi. Oke, kita akan lihat dulu mapnya kayak gimana. Semua di sini udah sih. Ini juga di sini juga. Oke, kayaknya itu doang sih ya. Ya itu doang coy. Di sini kita udah. Di sini juga udah yang tempat villager Brander itu. Blender ya tuh. Tapi yang gua penasarannya itu adalah tempat yang ini nih, yang ditandain ini nih. Ini tempat ini nih. Tempat bayam sih ya udah. Oke, mungkin kayaknya segitu aja ya. Dan kita udah lumayan banget kita dapat inspirasinya dari bangunannya ataupun perpaduan bloknya. Kita udah cukup puas di sini. Ya mungkin episode kita review map ini gua gak tahu apa namanya. Yang penting review map survival Indonesia ya. Ya mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mampir di sini dan kalian jumpa di like dan subscribe dan loncengnya supaya tahu video terbaru saya. Dan map selanjutnya nanti kita akan review mapnya siapa ya? Yang penting kalian tungguin aja, nanti kita akan review mapnya coy untuk kita mencari referensi dan inspirasi. Oke? Oke, mungkin video ini saja dulu. Kalian jumpa di like dan subscribe dan loncengnya supaya tahu video terbaru saya. Dan bagi kalian pengen follow Instagram saya, silahkan aja langsung aja cek di deskripsi. Bagi kalian pengen download juga, langsung juga cek di deskripsi videonya. Kalian nonton dulu videonya agak lebih bagus ya, biar kalian tahu fungsinya apa-apa daripada kayak saya gini loh. Ya langsung aja cek di deskripsi untuk map saya. Oke, segini aja dulu. Saya Budi Kondor dari channel Budi Kondor, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan nantikan episode kedua Minecraft Survival Indonesia nya. Goodbye.